lock rosternya. Paling-paling ya adanya Panzer Darkness sih jadi tank kalau misalnya di EVOS. Darkness Panzer ganti LG. Ada LG juga ini. Enggak, jadi cadangan doang, cadangannya. Oh, cadangannya. Oh, ya. Cadangan. Oh. Lapisnya. Kalau Clover gimana kok menurut lo? Oh, ya Clover gimana tuh kok? Kayaknya masih Clover, MBL sih kok. MBL, enggak MBL. Ada yang akan datang di luar dia Mobile Legends Bang Bang Professional League Season 7! Seperti yang kita ketahui bersama, pada M2 World Championship kemarin sempat diumumkan bahwa MPL Season 7 akan diadakan pada tanggal 26 Februari ini. Tak hanya itu, tahap media day untuk tim-tim MPL Season 7 pun sudah dilakukan. Pihak Muntun pun menyatakan bahwa media day akan berjalan pertanggal 27 Januari hingga 11 Februari. Hal ini sedikit banyak memastikan bahwa pengumuman roster lock resmi para tim MPL Season 7 baru akan terjadi di atas tanggal 11 Februari. Tak lama sebelum ini, Yesaya Omega Armando Wawiling atau yang lebih kita kenal dengan nama RR Kisin diharuskan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh fansnya pada segmen MPL Jurnal Buatan MPL Indonesia. Pertanyaan yang diberikan cukup beragam dan menarik. Salah satunya adalah, sampai berapa lamakah kira-kira seorang Sin akan menjadi pemain e-sport profesional? Tanpa menunggu lama, Sin menjawab. Pokoknya sampai udah mau nikah lah, kok udah nikah udah berhenti jadi pro player. Kok udah nikah udah berhenti jadi pro player. Tak disangka-sangka, ternyata sudah terlintas di benak seorang Sin untuk berencana pensiun pro player setelah menikah. Hal ini tentunya kabar yang menyedihkan untuk para fansnya. Apapun keputusannya, marilah kita dukung bersama. Berlanjut ke persiapan MPL Season 7, baru-baru ini telah beredar rumor tentang bocoran roster lock resmi EVOS Legend. Padahal, pengumuman roster lock resmi para tim MPL Season 7 baru akan terjadi di atas tanggal 11 Februari. Dilansir dari media sosial Instagram Zeiss, selaku coach dari EVOS Legend, terlihat ia mengunggah sebuah instastory di mana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen mengenai tim EVOS Legend setelah M2. Zeiss pun menjawab, rosternya akan tetap sama seperti yang di MPLI, tapi ada beberapa penambahan. Netizen-netizen Mobile Legends Indonesia pun semakin kaget. Baru-baru saja RRQLG dan Onyx Antimax bergabung ke tim EVOS bulan kemarin. Sudah ada penambahan pemain dua baru pula. Tak lama setelah itu, di sebuah acara di YouTube Revival TV yaitu Planet Esports, terdapat pembahasan mengenai roster lock untuk tim EVOS Legend di MPL Season 7 nanti. Lock rosternya? Paling-paling ya adanya Panzer Darkness sih jadi tank kalau misalnya di EVOS. Darkness Panzer ganti LG? Ada LG juga ini. Enggak, jadi cadangan doang, cadangannya. Oh, cadangannya. Jadi cadangan. Oh. Lapisnya. Kalau Clover gimana kok menurut lo? Oh, ya Clover gimana tuh kok? Kayaknya masih Clover, MBL sih kok. MBL, enggak MBL. Polius Andre selaku ex-manager e-sport Muntun bersama Donki ex-pro player juara dunia M1 membeberkan bahwa untuk roster lock EVOS Legend di MPL Season 7, Darkness dan Panzer dikatakan akan menjadi pemain cadangan tanknya. Sementara itu, justru Clover lah yang akan masuk ke barisan pemain utamanya. Bagi kalian yang belum tahu, sosok Clover atau Hafizan Hidayatullah Santer merupakan salah satu pemain EVOS MDL di Season 2 lalu. Mantan pemain Aura ini berhasil mengantarkan EVOS MDL menjadi juara di NMA Season 2 baru-baru ini. Dihajar terlebih dahulu, Kirsten akan kita pulang, langsung dengan Wayne Fragam dan situasi ke belakang, ditahan dengan rotation, minionnya udah mulai datang, dan Bapak ada Zaman Force yang kedua, coba untuk ngambil, satu dua pergerakan ke arah base-nya, dua hit, tiga hit, empat hit, langsung menuju base, EVOS, EVOS! Clover bukanlah seorang debutan untuk tampil di turnamen sekelas MPL. Sebelumnya, Clover sudah aktif bermain untuk tim The Prime di MPL Season 3 dan tim Aura Fire di MPL Season 4 dan 5. Clover bisa menjadi pengisi role of laner maupun support yang saat ini sedang naik pamor. Memiliki pengalaman sebagai user mage mid laner, Clover tentu bisa mengoptimalkan penggunaan hero support burst yang saat ini sedang berada dalam meta. EVOS sebagai organisasi e-sport secara keseluruhan telah merilis jersey e-sport terbaru mereka yang diberi nama EVOS Pro Jersey 2021. Mereka mengumumkan jersey baru mereka itu melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube resmi mereka. Para pro player EVOS Mobile Legends pun sudah memakai dan mempromosikannya. Dengan ini, terlihatlah betapa siapnya mereka untuk menghadapi rintangan-rintangan yang ada di MPL Season 7 nanti.
akankah tim EVOS Legend dapat merebut kembali tatanya di MPL Season 7 dan entry kali ini? Mari kita saksikan di 26 Februari ini bersama-sama. EVOS Roar! EVOS Roar! Gak mau ketinggalan berita dan gosip-gosip e-sport terbaru? Makanya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. See you in the next uptrend, berita dan gosip yang lagi ngetrend. Bye!